Ya inilah dia kick off babak pertama antara Persikabas Pasuruan menghadapi tamunya Arema Malang dari R Sudarsono Pogar Bangil Pasuruan. Edgar pada Moreira, satu sundulan masih dapat diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Sundulan peluang pertama dari Persikabas Pasuruan. Balikan badannya dan blok sundulan. Edgar balik umpan. Kasan Soleh. Krimnya terjadi kali ini, satu peluang. Sanggang, gol! Persikabas Pasuruan berhasil memecahkan telurnya. Tidak bisa mencetak gol di putaran kedua ini. Ke gawang musuh bebuyutan mereka, Arema Malang. Satu sundulan kali ini. Patricio Morales. Yeah! Gol! Patricio Morales berhasil menyamakan kedudukan satu sama di duel panas sore hari ini. Satu free kick yang luar biasa dilakukan oleh Patricio Morales. Satu-satu. Kick off babak kedua telah dilakukan dan kali ini anak-anak Malang coba melakukan penekanan dan inisiatif penyerangan terlebih dahulu. Tenang bebasnya. Rolong kali ini langsung hampir saja kembali penyelamatan gemilang dilakukan oleh Hendro Kartiko. Paling halal saudaranya Ortisan Salosa, Alexander Robinson, Nehemia kembali dua, satu tendangan Nehemia masih dapat ditangkap oleh Hendro Kartiko. Hasan Soleh. Iwan. Bersama dia dengan Nemi tadi. Kembali Nemi. Main. Bola bergulir di depan kali ini. Satu tendangan. Masih dapat membentur dan diamankan. Nemi. Masih Nemi. Oh. Dan satu asis kali ini. Nemi. Wasit Zainal Effendi telah meniup peluit panjangnya menandakan usai pertandingan big match antara Persikabas Pasuruan menghadapi Arema Malang. Dengan kedudukan akhir adalah satu sama, gol dicetak oleh Supriyadi dan juga oleh Patricio Morales.